ini pintu gerbang sekolah ya biasa, lapangannya juga ya biasa, kelasnya juga biasa, jajanan depan SD-nya pun biasa tuh, kantinnya yang biasa. Ya pokoknya cerita tentang anak sekolah yang simpel-simpel, nggak neko-neko gitu. Wih, kok rame gini nih? Gak ada diskrip ini. Lu mau berantem dia. Gue anak baru. Lu gak tahu siapa gue. Gue ini Ramon, pentola nomor 1 di SD 16 pagi. Lu harus duduk sama gue. Kalau lu gak duduk sama gue, sama tidak lu. Bodo amat. Emang gue takut sama lo. Ini lu maju. Oh. Ah, si anak berkepala botak bertampang so jago dengan rangkras ini namanya Ramon, teman-teman. Hobinya di sekolah itu adalah berantem. Semua itu dia lakuin untuk menjaga eksistensi namanya sebagai jagoan nomor 1 di SD tempat dia sekolah. Halo Bunda, lagi apa? Udah mam belum? Bunda udah mam kok Ayah. Tadi disuapin Mama. Sekarang lagi boboan aja sambil mikirin Ayah. Oh bagus deh, kalau udah makan yang banyak ya Bun, biar sehat. Ntar kalau sakit, Ayah juga yang repot. Ya Ayah lagi makan tahu bulat di seluruh sekolahan, Bunda mau? Iya Ayah, aku mau juga dong tahu bulatnya. Oh ya udah ya Bun, ntar Ayah beliin. Bocah yang lagi makan tahu bulat ini namanya si Rokib. Dia adalah salah satu sahabatnya Ramon. Meskipun masih SD, pacarnya tuh banyak banget. Mulai dari anak kelas 5, kelas 4, bahkan TK pun kayaknya bakal disikat deh sama dia. Kecil apa? Udah mah. Kalau yang ini namanya si Anton. Dia adalah salah satu sahabat dari Ramon dan juga Rokib. Hobinya itu adalah main warnet. Main warnet dan main warnet. Kadang sampai diangkat waktu tuh. Lupa mandi, makan, minum, sholat. Pokoknya kalau dia udah main warnet, segalanya dilupain deh. Dan mereka bertiga ini adalah jagoan-jagoan cilik di sekolah. Banyak juga ya. Wah iya dong, gas Ramon. Gimana deh? Iya. Warnet. Seribu dong. Ya gak ada Mon, gue gak sama anak-anak gue. Iya, mau bohong lagi. Kalau gue percaya ada, gue ambil semua ya. Tahu lu. Jangan-jangan, nih. Nah, gitu dong. Sudah, cepet. Mon, emang lo boleh ngerokok sama mama lo? Gila aja kali lo, gue bisa digebukin pakai sapu kalau ketahuan. Terus ngapain lo ngerokok? Lah gue kan pentolo nomor 1, ya gue jadi harus ngerokok lah biar ganteng. Buang-buang duit aja lo Mon, daripada tuh duit buat beli rokok, mending buat main warnet. Gue cabut duluan ya. Mau kemana lo Kip? Biasa, si Bunda minta beliin tahu bulat. Emang mak lo suka tahu bulat Kip? Bukan mak gue, tapi cewek gue, si Bunda. Yelah, ntar aja sih. Gah, nantinya marah, gue diputusin lagi. Udah gue cabut. Ah, cukup. Cowok manja, cowok playboy. Oh iya, Mon. Si Rizky anak manja itu gue liatin lama-lama songong, Mon. Songong apa?
Kemarin kan kita pintain duit, dibilang gak ada kan. Tapi pas gue liat kelas dia lagi ngitungin duit banyak banget, Mun. Wah, lo yang bener loh. Swear dah, Mun, ngapain gue bohong. Pokoknya ini enak nih mulai besok. Gak gue kasih ampun, makin gue kerasin lagi tuh bocah. Harus, Mun, gak usah dikesianin. Udah, katanya udah. Yaudah, Mun, nih, gue mau main warnet. Woi, gue ikut dong. Bertiga dipanggil ke ruang guru tuh. Waduh, ngapain? Sampai. Oh, ayo dah. Manja, tapi mulutnya comel juga, anjir. Oh, gimana nih, Mon? Gara-gara anak manja itu gue gak bakal dikasih duit lagi buat menarnet sama mak gue. Emang lu doang? Gue yakin banget nih pulang sekolah pasti gue digebukin sama gue pakai gantungan baju. Emang kalian doang? Gue kalau si Bunda tahu pasti diseramain nih. Ah, sialan. Gue gak terima banget nih. Nana, harus ditampol sekarang dulu, Mon. Bertau rasa. Setuju, Ton. Jangan cuma ditampol, tapi kita harus tater juga sampai pingsan. Ayolah, tangan gue udah gatel nih, rasanya pengen nampolin. Lu tau gue rumahnya? Gak tau sih, coba kita tanya anak kelas yuk. Yuk. Ayo, udah samperin ayo. Kip, lu yakin yang ini rumahnya? Yakin, Mon, kata anak kelas yang ini, gedor aja. Yaudah yuk, gedor ayo. Rumahnya yang ini. Soalnya gak ada orangnya nih. Cari siapa, Dek? Cari Rizky, Bang. Ini rumahnya Rizky, kan? Oh, Rizky. Dia mah kalau hari gini gak ada di rumah, Dek. Di mana, Bang? Di sana, noh. Depan warnet. Oh, yaudah. Makasih, Bang. Ayo, kita samperin aja biar gue bikin nge-lag. Ntar gue altep. Samperin, yuk. Koran ya? Iya, Dek. Kasian dia. Ibunya tuh udah meninggal. Dia tinggal sendiri di rumah sambil jualan koran gitu. Emang bapaknya kemana, Bang? Bapaknya ada, Dek. Cuma kerja di kampung. Datang cuma ngasih duit buat Rizky doang. Terima kasih.
Kamu ngapain? Ya, lu duduk aja biar kita yang jualan. Ayo, ayo.